5 Fakta Penguin One Piece, Teman Sachi di Kelompok Law. Di antara kelompok bajak laut hati yang dipimpin Law di One Piece ada anggota yang cukup menonjol, Penguin. Apa saja fakta Penguin One Piece yang diketahui? Simak video ini. Informasi dasar, Penguin berasal dari North Blue. Umurnya saat muncul di Sabaody adalah 26 tahun, dan sekarang umurnya 28. Tanggal lahirnya tanggal 25 April, golongan darahnya X. Bukan pemakan dua iblis. Penguin sangat jago dalam pertarungan bawah laut. Bahkan di bab 1064, perintah Law kepada Sachi dan Penguin adalah supaya mereka menyelam ke laut. Jadi tentu saja, Penguin dan juga Sachi bukan pemakan dua iblis. Di bab itu, Sachi dan Penguin bahkan diperlihatkan bisa berenang dengan lincah di lautan. Tumbuh di kota pelabuhan North Blue yang sangat dingin, benar-benar melatih Sachi dan Penguin untuk pertarungan laut. Penguin sudah kenal Law, Sachi, dan Beppo sejak kecil. Seperti yang sudah dibahas di Fakta Sachi, Penguin dan Sachi pernah menghajar Beppo. Kemudian Law kecil menemukan mereka. Law berujung menghajar Sachi dan Penguin dengan kekuatannya. Pada akhirnya, Penguin, Sachi, dan Beppo justru jadi pengikut Law. Dia terlihat bertahan lebih baik dari Haosoku Haki Reilly ketimbang Sachi. Penguin, Beppo, Sachi, dan Law termasuk yang bisa bertahan dari Haosoku Haki Reilly di rumah lelang manusia Sabaody. Di momen itu, Sachi sempat mengeluh dia hampir pingsan sementara Penguin tetap terlihat cool. Termasuk kru bajak laut hati yang pernah merasakan efek siku-siku Nomi. Di bab 1063, Law kena efek siku-siku Nomi dari Doki. Penyakit yang diderita Law saat itu mengubah gendernya. Penyakit itu lalu menular, mengubah Beppo, Sachi, dan kemudian Penguin. Law kemudian mengatasi penyakit ini dengan pengerahan haki, dan kita kemudian diperlihatkan Beppo, Sachi, dan Penguin sudah pulih lagi ketika mereka beraksi di bab 1064. Nah itu 5 fakta Penguin One Piece. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.